Saya bersyukur kerana penantian untuk disuntik vaksin COVID-19 akhirnya tertunai, kata Yaakob Hassan, 75 tahun. Warga emas itu antara ribuan penduduk projek perumahan rakyat PPR Pantai Ria yang menerima suntikan vaksin pada 21 Jun. Menurutnya, walaupun timbul pelbagai khabar angin mengenai vaksin COVID-19, namun dia tetap komited mendapatkan pelindungan diri daripada dijangkiti wabak itu. Dalam program itu, penduduk warga emas di PPR Pantai Ria diberikan suntikan vaksin COVID-19 selama 3 hari bermula 21 Jun. Program berkenaan menyasarkan 1,547 warga emas di PPR berkenaan untuk mendapatkan suntikan. Sementara itu, Penasihat Majlis Perwakilan Penduduk Lembah Pantai Datuk Ramlan Askolani berkata, program berkenaan memberi tumpuan kepada warga emas, orang kurang upaya OKU dan petugas barisan hadapan. Kita memang buat code the whole, tetapi ada yang kalau anak muda tu, mereka daftar sendiri. So yang kita utama tu sebab ada orang tua ni, OKU ni, diorang tak berapa memahami lah dari segi pendaftaran emas sejahtera. Tapi kita memang menggalakkan, memang keseluruhan rumah kita minta diorang daftar. Dan oleh kerana itu, Persatuan Penduduk juga main peranan, ni pejabat menteri wilayah. Ya, jadi mereka mengambil tahulah mana perkara ini penting, dan saya berharap Persatuan Penduduk akan mengenal pasti yang tak dapat untuk vaksinasi ini. Pasal yang itu pun bukan saja warga emas, ada juga yang orang muda yang tak dapat. Dan pada saya, bila dia turun bawah ni, kalau boleh biar semua dapatlah vaksin ini.